Halo semuanya, selamat datang di Rari Channel, channel yang menyajikan tutorial sedikit bermanfaat dan subscribernya yang masih sedikit. Oleh karena itu, bantu saya untuk mengembangkannya. Kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara agar tabel atau kolom bisa di copy paste beserta teksnya di Microsoft Word. Langsung saja, cekibrot. Kita buka Microsoft Word. Kita buat kolom terlebih dahulu. Insert. Kemudian ini sudah, tambah satu lagi. Kita isikan teks di sini sembarang. Sekarang kita klik yang ini, kemudian klik kanan dan copy. Kemudian kita akan coba paste di sini dengan klik Ctrl V pada keyboard. Ya bisa kalau di halaman di sini. Sekarang kita coba di halaman yang lain. Kita buat baru. Kita paste di sini. Klik Ctrl V pada keyboard. Ya justru teks saja yang bisa di copy, sedangkan kolomnya tidak ikut serta. Dimanakah dia berada? Apakah dia diculik? Kita juga tidak tahu. Baik, cara mengatasinya adalah cekibrot. Kita klik File. Kemudian klik Option dan cari Edit Bands. Kita scroll ke bawah sampai menemukan di quad copy and paste di posisi pasting between document. Ini kan tertulis keep text only, kita ubah menjadi keep search formatting default. Is hebat bahasa Inggrisku. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita coba, kita ulang, klik ini, kemudian klik copy. Kita buat baru lagi di halaman baru. Ctrl V pada keyboard. Ya, sekarang bisa di copy paste kolom beserta isi-isinya. Ternyata sekarang tidak bisa diculik lagi. Baik, sampai di sini tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan di komentar. Terima kasih.